Inilah keutamaan sedekah di waktu subuh. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan, para malaikat mendoakan kelancaran rezeki kepada mereka yang berinfak di waktu subuh. Tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak." Sedangkan yang satunya lagi berdoa, "Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada waktu subuh, malaikat turun dan mendoakan mereka yang beribadah di waktu subuh. Jika mereka terjaga di waktu subuh dan berinfak, sungguh apa yang ia lakukan disaksikan dan didoakan para malaikat. Oleh karena itu, perbanyaklah ibadah dan berdoa di kala itu, agar hajat yang sedang diupayakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi, hidup di dunia ini tak semulus yang diharapkan. Ada saja godaan dan bisikan yang melalaikan. Betapa licik dan jahatnya setan yang menghembuskan ketakutan kepada manusia. Setan hembuskan takut miskin supaya manusia enggan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal balasan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak main-main. Setan menakut-nakuti kalian akan kemiskinan agar kalian menahan harta di tangan kalian dan tidak kalian infakkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kutipan dalam tafsir Ibnu Katsir dalam tafsir surat Al-Baqarah ayat 286. Mengetahui hal itu, pantaskah ada rasa takut miskin atau khawatir melarat hanya karena berinfak di jalan Allah? Apa yang perlu ditakutkan dari hamba yang maha kaya untuk berinfak? Andai saja manusia memahami betapa dahsyatnya sedekah, tentu mereka akan berlomba-lomba dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dalam beberapa riwayat hadis dinyatakan, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Orang yang memberikan atau menyumbang dua harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jauhilah api neraka, walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tak hanya itu, balasan dilipat gandakan sedekah sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Ayo bersedekah, ayo berinfak di jalan Allah. Gerakan infak di waktu subuh. Jangan tunda infakmu, bersegeralah dalam berbuat kebaikan. Jamaah ngaji subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di waktu subuh ini Allah limpahkan keberkahan kepada kita semua. Semoga di pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan taufik, hidayah, dan inayah-Nya agar sempurna ilmu dan keberkahan yang didapatkan di waktu subuh ini. Mari luruskan niat, semata-mata mengikuti kajian demi mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awali kajian dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kajian semakin diberkahinya. Dianjurkan menyimak dengan khusyuk, nikmat, dan dalam keadaan berwudu. Hendaknya berpakaian takwa, sebagaimana menghormati majelis ilmu yang dikelilingi oleh para malaikat. Mendengarkan dengan baik, mencatatnya, dan mengingat-ingat ilmu tersebut. Menjauhi maksiat, berusaha mengamalkan, dan mendakwahkan ilmu yang telah didapat. Jangan berbicara atau melakukan hal yang tidak ada hubungannya dengan ilmu yang sedang diikuti. Jangan membuat forum di dalam forum kajian tersebut. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya dengan Ahsan, dengan menulis di kolom komentar atau ruang chat. Ajukan pertanyaan sesuai dengan tema yang dibahas. Hindari perdebatan, perselisihan, dan lebih mengutamakan diskusi di dalam majelis ilmu. Semoga doa, ikhtiar, dan tawakal kita dalam menuntut ilmu dimudahkan, diberkahi, dan menambah kebaikan kepada kita semua. Selamat menikmati kajian Islam di Ngaji Subuh TV. Nutrisi ruh di setiap subuh. Nutrisi ruh di setiap subuh.
Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Ngaji Subuh, nutrisi ruh di setiap subuh. Kegiatan ini didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Sahabat Ngaji Subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puja syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Agung, Nabi Besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam sehingga sampai kepada kita, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kembali lagi bersama saya Muhammad Ali Ihsanuddin di program Ngaji Subuh. Insya Allah dalam waktu 1 jam setengah ke depan kita akan sama-sama menyimak ulasan ilmu dari guru kita yakni Ustadz Irfan Abu Nafid, yang mana tema yang diangkat pada kesempatan pagi yang berbarokah ini mengangkat tema kejahatan makhluk, sihir dan juga solusinya. Ini tafsir dan balaghah Quran surah Al-Falaq, yang tentunya nanti kita akan sama-sama menyimak langsung dari beliau, dan tentunya beliau ini adalah pimpinan daripada Cinta Quran Center yang kita kenal, dan mudah-mudahan juga kita sama-sama doakan beliau senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya beliau pun juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum masuk pada kajian, ada beberapa informasi terlebih dahulu yang akan kami sampaikan di awal. Yang pertama yakni ajakan, mari bergabung dalam program Orang Tua Asuh dengan berdonasi minimal 10.000 per pekan melalui rekening BSI Bank Syariah Indonesia dengan nomor 7220232392 atas nama NS Peduli. Nah, dan jadilah orang tua asuh bagi para yatim, duafa dan anak guru ngaji penghafal Al-Qur'an. Masyaallah. Silakan bagi para jemaah sekalian yang ingin berinfak di kesempatan pagi yang berbarokah ini bisa menyalurkan melalui rekening yang sudah kami sebutkan tadi. Baik itu, kemudian informasi selanjutnya yakni NS Peduli menerima titipan kurban melalui nomor rekening BSI Bank Syariah Indonesia dengan nomor 7220232292 atas nama NS Peduli, dan informasi lebih lengkap dapat menghubungi nomor yang tertera yakni di nomor 0819355250 ya. Tentunya bagi para jemaah sekalian yang memiliki kelebihan harta ataupun ingin berkurban di NS Peduli ya, bersama NS Peduli, dan tentunya kita akan salurkan kepada warga sekitar yang ada di Cianjur. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap harta yang kita korbankan, yang kita keluarkan untuk sama-sama kita menjalankan salah satu syariat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni berkurban ya, sekalipun ini pernah di lakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di masa dulu, akan tapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetapkan ini sebagai syariat, maka ini pun juga menjadi syariat untuk kita. Baik itu para jemaah sekalian, informasi dari NS Peduli. Kemudian selanjutnya yakni ajakan, mari bergabung dalam gerakan infak subuh untuk operasional dan pengembangan program dakwah ngaji subuh
melalui rekening BSI Bank Syariah Indonesia dengan kode 451 dan nomor 7153101951 atas nama Indonesia Ngaji Subuh. Dan untuk konfirmasi bisa langsung menghubungi 087-820-307811. Silakan bagi para jamaah sekalian yang ingin berinfak juga di kesempatan pagi yang berbarokah ini bisa menyalurkan melalui rekening yang sudah kami sebutkan tadi. Baik itu para jamaah sekalian. Kemudian informasi selanjutnya yakni kelas taskif, yakni kuliah peradaban Islam bagian yang kelima, The Heritage of Ottoman. Batch yang kedua bersama Profesor Dr. Insinyur Fahmi Amhar, kemudian Ustadz Salman Iskandar, kemudian Ustadz Yuwana Rian Tresna MAG, kemudian juga Ustadz Pompi Saifur Rizal. Dan untuk pendaftaran bisa langsung mengklik pada link yang sudah tertera yakni di taskif.com. Kemudian selanjutnya kelas taskif sejarah politik Inggris dan juga Amerika Serikat di negeri-negeri kaum muslimin. Ini bersama guru kita yakni Ustadz Salman Iskandar. Ini insya Allah akan dimulai pada tanggal 11 Juni 2023. Oleh karena itu bagi para jemaah sekalian yang tertarik dan ingin mengetahui seperti apa sejarah politik Inggris dan Amerika Serikat di negeri-negeri muslim, bisa langsung mendaftarkan dirinya di taskif.com. Kemudian informasi selanjutnya yakni daurah kitab Matan At-Tanbih karya Imam Asy-Syirazi bersama guru kita yakni Ustadz Usman Zahid As-Sidani. Bagi para jemaah sekalian yang ingin mengikuti daurah kitab Matan At-Tanbih ini bisa langsung mendaftarkan dirinya di taskif.com pula. Silahkan. Yeah. Baik itu para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa informasi yang perlu kami sampaikan di awal sebelum masuk pada kajian. Dan bagi para jemaah sekalian yang sudah hadir, silahkan sampaikan nama doa dan doa-doa terbaiknya ya. Sampaikan nama asal dan juga doa terbaiknya. Mudah-mudahan setiap doa yang dipanjatkan ini dapat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya bagi para jemaah sekalian yang memiliki kelebihan harta, silahkan juga bisa berinfak mumpung masih dalam keadaan pagi. Dan mudah-mudahan pula kita bisa menjadi bagian daripada orang-orang yang menyempatkan ataupun mengeluarkan sebagian daripada harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini ada beberapa sapaan dari sahabat-sahabat dan kami tunggu untuk sahabat-sahabat yang sudah hadir di Zoom. Silahkan sampaikan nama, asal, dan juga doa terbaiknya. Insya Allah kita akan bacakan ini ya. Sambil menunggu guru kita, Ustaz Irfan, mudah-mudahan beliau bisa segera bergabung dengan kita. Baik, di sini ada juga sapaan dari Kreatif 3 Menit ini menyampaikan ya. Alhamdulillah. Kemudian dari Ibu Sri juga menyampaikan yang ada di YouTube. Ya, alhamdulillah biiznillah bisa hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan ridho serta rahmatnya kepada Ustadz, tim media dan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan bagi yang sudah siap ya sampaikan kesiapannya di kolom chat. Bisa menyiapkan juga alat tulis ya, alat tulis, kemudian juga buku catatan, sehingga nanti ketika guru kita menyampaikan ilmu, kita pun juga bisa lebih fokus dan juga bisa mencatat poin-poin penting dari apa yang akan disampaikan oleh Mukarram Ustaz Irfan Abu Nafid. Baik itu para jemaah sekalian, dan satu lagi lupa, bagi yang belum men-sharekan silahkan untuk men-sharekan kajian kita mumpung ini kita belum masuk kepada paparan ilmu yang akan disampaikan Ustaz Irfan. Dan juga bagi yang belum men-subscribe silahkan subscribe ya. Like, share, dan subscribe. Tuh ya. Baik, kemudian di sini ada beberapa sapaan dari sahabat-sahabat kita yang ada di Zoom ya, dari Bapak Atep dari Cileunyi, dari Bandung. Alhamdulillah semoga para ustaz dan tim Ngaji Subuh selalu diberi kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak atas doanya. Kita pun juga ikut mendoakan mudah-mudahan Bapak Atep dan juga seluruh jamaah Ngaji Subuh ada senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesehatan. Dan yang paling terpenting, bagaimana kita bisa memanfaatkan nikmat sehat ini untuk menambah ketaatan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak sedikit juga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat, kita lupa akan nikmat tersebut ya,
Oh, bahkan kita gunakan untuk maksiat. Nauzubillah. Baik, alhamdulillah guru kita ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Masya Allah, Ustaz Irfan Abu Nafid. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Irfan. Waalaikumsalam. Ini Seperti semua ada kabar mic-nya baik. Ustaz Irfan. Baik, persiapan dulu. Baik, para jemaah sekalian. Insya Allah, beberapa menit ke depan kita akan sama-sama menyimak ulasan ilmu dari guru kita, yakni Ustaz Irfan Abu Nafid. Kita tentunya mendoakan mudah-mudahan beliau senantiasa ada dalam kesehatan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga mudah-mudahan pesantren yang beliau sekarang pimpin ya, yang di bawah kepemimpinan beliau ini dapat mencetak para ulama yang kelak bisa memberikan pencerahan di tengah-tengah umat ini. Baik, kita sapa terlebih dahulu nih Ustaz Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mic-nya Ustaz Afwan masih. Tes, tes, tes. Tes. Tes, tes, tes. Ritim, bagaimana suara beliau sudah terdengar jelas? Kalau di kita di sini masih kecil Ustaz tuh ya. Tes, tes, tes. Sekarang alhamdulillah sudah lebih jelas. Baik, Ustaz, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan Ustaz Irfan senantiasa ada dalam kesehatan, kemudian juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan setiap ilmu yang disampaikan ini bisa menjadi pahala jariah ya Ustaz ya. Insyaallah. Baik, para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengefektifkan waktu kita, mari sama-sama kita buka terlebih dahulu majelis kita ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan kepada guru kita yakni Al-Mukarram Al-Ustaz Irfan Abu Nafid yang akan berbagi ilmu di kesempatan pagi yang berbarokah ini, yakni kejahatan makhluk sihir dan juga solusinya seperti apa. Ini mengutip daripada kajian tafsir dan balaghah Quran surah Al-Falaq ya. Waktu dan kesempatan kami persilahkan, tafadhol Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أحييكم بالتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام بفضل الله طلب التوفيق إخوتي الكرام عزل الله وإياكم في دلم سبتان subuh kali ini kita bisa bermuajahah. Allah kumpulkan kita kemudian di dalam kebaikan, di dalam suasana kajian keislaman untuk kemudian memahami yang salah satu pembahasan di antara pembahasan ayat-ayat Al-Quranul Karim berkaitan dengan tafsir suratul Falaq. Qala Nabi SAW, khairukum man ta'lama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebagaimana Allah kemudian mengumpulkan kita di dalam kebaikan pagi ini, semoga Allah Ta'ala pun juga mengumpulkan kita kelak di dalam suasana penuh keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di Jannah Firdausil A'la, dikumpulkan kemudian dengan baginda langsung juga para nabi, dikumpulkan kemudian dengan para awliya salihin, as-siddiqin, wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Allahumma amin. Nah, dahulu baginda Rasulullah SAW ketika beliau kemudian hidup, ya, kita mendapati salah seorang sahabat Nabi SAW yang digelari itu dengan gelar apa? Dengan gelar sahibus sir Rasulullah SAW. Siapakah beliau? Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Hudzaifah ini, para pemirsa ngaji subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu terkenal sebagai sahabat yang sangat peka terhadap berbagai macam ancaman-ancaman keburukan. Jadi ketika yas'alun nasa anil khairi, dahulu kana kana nasu yas'aluna ar-rasul sallam anil khairi. Jadi kata beliau itu, dahulu orang-orang itu terbiasa bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan. Adapun diriku, kata beliau itu, bertanya kepada Nabi SAW tentang keburukan. Jadi sahabat Hudzaifah ini kan bisa dikatakan sahabat yang punya keutamaan. Jadi sangat peka itu terhadap keburukan-keburukan.
Ketika sahabatnya bertanya tentang kebaikan, nah beliau justru bertanya tentang keburukan. Apa motivasinya? Makhafatan an yudrikani. Kenapa? Karena beliau merasa takut. Kan? Kalaulah kemudian keburukan tadi akan menimpa dirinya. Nah, kita bisa bayangkan kalau kemudian dahulu saja sahabatnya yang utama hidup di masa yang utama khairul qurun qurni sebaik-baik masa adalah masaku kata Nabi SAW. Bayangkan dikatakan khairul qurun itu masa baginda SAW. Beliau sahabat Hudzaifah itu sedang hidup di masanya masa terbaiknya umat Muhammad SAW bahkan umat manusia itu sendiri itu adalah ada pada masa Nabi SAW itu sendiri. Di masa itu beliau masih bertanya kepada tentang keburukan karena saking tadi takutnya beliau kepada ancaman keburukan itu sendiri. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita hari ini? Di mana kita hidup di masa mulkan jabriyatan, di masa yang disifati, bayangkan. Lalu bagi Nabi SAW itu mengabarkan, akan ada kemudian masa, la taqumu sa'atu, tidaklah tegak hari kiamat, illa melainkan, illa la taqumu sa'atu hatta tamtali al ardu zulman wa udwana, tidaklah kemudian tegak hari kiamat melainkan muka bumi akan penuh dengan katakanlah kezaliman dan permusuhan. Dan itu terjadi jelasnya timeline-nya sesuai ini terjadi yang pada hari ini. Jadi di masa mulkan jabriyatan yang disifat oleh baginda Rasulullah terjadi setelah runtuhnya era kekhilafahan, setelah era mulkan Adon, lalu sebelum kemudian tegaknya era kekhilafan di akhir zaman, artinya hari ini. Hari ini kita mendapat berbagai macam ragam permusuhan dan sebagainya, tentu kita membutuhkan salah satu panduan di dalam panduan menurut katakanlah petunjuk Allah dan Rasulnya. Bagaimana kemudian agar kita bisa memproteksi diri dari berbagai macam keburukan-keburukan tersebut. Dan berbicara tentang ancaman keburukan, maka para ulama dalam hal ini, Al-Imam katakan Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitabnya, atau juga para ulama mereka kemudian menyitir ungkapan araftu syarra la li syarri lakin li tawqih. وَمَنْ لَا يَعْرِفُ الشَّرَّ مِنَ النَّاسِ يَقَعُ فِيهِ. Siapa yang aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan, melainkan untuk memproteksi diri dari keburukan. Karena siapa saja di antara manusia tak mengetahui keburukan, maka ia akan terjerumus ke dalamnya. Ya'udzubillah. Nah, berbicara tentang keburukan, menariknya kita mendapati di dalam suratul Falaq ini, Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan kepada kita salah satu cara bagaimana keburukan kita menghadapi keburukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Katakanlah oleh Muhammad SAW, أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Aku berlindung kepada Rabb al-Falaq, kepada Rabb yang Maha Menguasai waktu subuh. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. Dari keburukan apa-apa yang kemudian tercipta, ini keburukan makhluk-makhluk itu sendiri. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan malam ketika ia gelap gulita. Wa min syarri nafathati fil 'uqad, dan dari keburukan katakanlah para tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul ini. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang dengki ketika ia dengki. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla jelas mengajarkan umat hamba-Nya dengan cara mengajarkan Al-Mustafa SAW, di mana khitab dalam ayat ini qul katakanlah wahai Muhammad SAW, ini khitabun li ummatihi. Khitab rasuli khitabun li ummatihi malam yarid dalilun dalilu taksis. Jadi dalam hal ini ungkapan ini tidak ada kemudian pengkhususan bagi baginda Rasulullah SAW saja. Maka prinsipnya ayat ini khawatir kiram berlaku juga bagi umat Muhammad SAW.
Ayat ini berbicara tentang ancaman keburukan. Kenapa kemudian kita katakan ancaman? Karena Allah mengajarkan kita berlindung dari keburukan tersebut. Tidaklah kemudian sesuatu, bayangkan, katakanlah seorang ayah misalnya, melarang anaknya main di pinggiran sungai yang sedang apa yang sedang deras misalnya. Ketika seorang orang tua misal memperingatkan anaknya untuk tidak bermain di sekitaran aliran yang deras, itu ungkapan gambaran dari apa? Ungkapan ya, kasih sayang dari orang tua itu sendiri. Dalam hal ini jelas Allah Azza wa Jalla ya, merahmati, menyayangi hamba-hambanya, maka Allah Ta'ala dalam hal ini memperingatkan ancaman-ancaman keburukan yang terkandung ya, yang kemudian Allah sitiri dalam ayat ini. Karena tidaklah kemudian sesuatu dikatakan sebagai suatu syar yang mengandung keburukan itu sendiri, melainkan ia mengandung bahaya, dan bahaya tentu membutuhkan solusi. Nah, menariknya dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengajarkan kita salah satu hal berkaitan dengan ancaman keburukan itu kembali kepada doa. Di sini doa perlindungan Allah ajarkan. Kalaulah kemudian bagi Rasulullah SAW dahulu kala tadi dalam dakwahnya, karena ayat ini berkaitan erat dengan apa? Dengan fenomena perbuatan seorang para tukang sihir, ya, Labid bin Al-Asam itu. Jadi kalau misalnya kita dapati itu, ya, di dalam ayat ini, ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, ayat ini jelasnya sama seperti Al-Mu'awidzataini. Dia bagian dari Al-Mu'awidzataini. Al-Mu'awidzataini artinya dua ayat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baina yaday sur, di dalam kitab Sifatut Tafasir digambarkan Suratul Falak di sini terkandung apa? Wa fiha ta'lim lil ibadi an yalja'u ila himar rahman. Jadi di dalam ayat terkandung pengajaran bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kemudian mereka berlindung kepada perlindungan Allah yang Maha Rahman. Wa yasta'idhu bi jalalihi wa sultanihi min syarri makhluqatihi, dan juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemuliaan Allah, dengan kekuasaan Allah dari keburukan makhluk-makhluknya. Wa min syarri laili idza adlama lima yusibun nufus fihi minal wahasha wal intishari al asrar wal fujjar fihi, dari keburukan waktu malam ketika dia semakin gelap gulita, atas apa yang kemudian menimpa jiwa-jiwa di dalamnya berupa hal-hal yang buruk katakanlah, dan juga tersebarnya keburukan-keburukan orang-orang yang buruk, orang-orang yang durhaka, orang yang fajir di dalamnya. Wabil syarri kulli hasidin wa sahidin, dan dari keburukan setiap orang dengki dan juga katakanlah pelaku sihir. Wa hiya ihdal mu'awidzataini allataini kana sallallahu alaihi wasallam ya'widu nafsahu bihima, di mana suratul Falaq dia bagian dari al-mu'awidzataini, di antara dua surat perlindungan manakala baginda sallallahu alaihi wasallam berlindung memperlindungkan dirinya dengan bacaan ini. Nah, ayat ini jelasnya dia berkaitan erat dengan apa? Berkaitan dengan kisah ya, perilaku sihir, jadi Labid bin Al-Asam itu. Karena di dalam wasababu, nah ini digambarkan wasababu nuzulil mu'awidzataini kisah. Jadi sebab turunnya al mu'awidzataini ini kan ada kisah. Kisah berkaitan dengan siapa? Labid bin Al-Asam. Labid bin Al-Asam. Labid bin Al-Asam ini adalah tukang sihir. Jadi dibayar oleh Yahudi lanatul alaihim untuk dibayar sebanyak 5 dinar untuk menyantet baginda Allah salam. Untuk menyihir baginda Allah salam. Kalau di Arab tidak ada santet ya, adanya sihrul hasad. Nah, praktiknya ya sama seperti di negeri ini namanya santet. Nah, Labib bin Al-Asam ini dibayar oleh orang Yahudi untuk tadinya digambarkan untuk membunuh baginda Allah salam. Di mana baginda Allah salam dalam hal ini disihir ya, oleh Labib bin Al-Asam ini. Bahkan di sana digambarkan diikat ya, dengan ikatan ukud itu sekitar 11 ikatan. Ada 11 ikatan itu sendiri yang kemudian dijadikan sebagai alat untuk apa? Perantara sihirnya. Nah, perantara sihir ini ada 11 ikatan. 11 ikatan ya,
di mana Allah kemudian fa'anzalat 'alaiha al-mu'awwidzatan, turun kemudian kepada Nabi SAW itu dua surat, ini suratul Falq dan suratul Nas. Faja'ala kullama qara ayat kullama qara ayatan inhallat uqdatun wa wajada fi nafsihi khifah salam. Jadi ketika kemudian Nabi SAW baca suratul Falaq itu satu persatu, karena antara suratul Falaq ditambah dengan suratul Nas itu 11 ayat juga. Ada 11 ikatan yang kemudian dijadikan sebagai sarana untuk menyantet baginda Nabi SAW itu satu persatu. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Terlepas satu ikatan sihir itu. Karena dia menjadikan badan Nabi SAW terasa seperti berat. Ya. Ini efeknya fisik. Hatta in halat al-uqdah al-akhirah faqama faka'ana nasyata fin uqmin uqal. Jadi dalam hal ini, dalam riwayat digambarkan ya tadi seakan-akan dia menjadikan mengganggu fisiknya bagi Nabi SAW. Last dalam hal ini ini berefek kepada fisik sama seperti efek sakit. Ya. Bayangkan pada prinsipnya sihir ini ditujukan untuk membunuh. Tapi dia hanya berefek kepada ibaratnya hanya permukaan saja. Tidak kemudian berhasil. Prinsip tidak berhasil. Tidak berhasil. Dan jelasnya kita umatnya itu mendapati salah satu cara dalam hal ini di dalam sunnah baginda Rasulullah itu. Dan ini menjadi petunjuk, bagian dari petunjuk Al-Quranul Karim berbicara tentang sihir ini menggunakan bacaan doa-doa perlindungan. Ini penting. Ini menjadi pelajaran. Karena kenyataannya ketika Allah Ta'ala berfirman wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura, bahwa musuh Allah menjadikan adanya musuh-musuh para nabi itu termasuk musuh baginda Nabi SAW dari kalangan syaitan golongan manusia dan syaitan golongan jin. Kalau kita bicara tentang syayatinal insi wal jinni dalam ayat tersebut, Allah menyebutkan terlebih dahulu dari segi katakanlah pelafalannya, bukan tertib secara bahasanya, kalimat syayatinal insi wal jinni, setan-setan golongan manusia, setan-setan golongan jin. Kenapa? Karena permusuhan manusia itu yang paling tampak dan zahir. Kita mendapati permusuhan katakanlah Abu Jahal hingga turun apa ayat katakanlah Al-Baqarah. Hingga kemudian banyak kemudian ayat Al-Quran, salah satunya surat Al-Baqarah ayat yang ke-6 itu menggambarkan sawabun alaikum a'anzartam am lam tunzirhum la yu'minu. Bagaimana kemudian ayat ini menggambarkan para ru'asa, para pemimpin kafir Quraisy misalnya. Di antara sebagian penafsir mengatakan demikian. Atau bagaimana kemudian tabat siada abila habi watab, itu surat Lahab itu. Yang kemudian menggambarkan permusuhan nyata dari Abu Lahab dan istrinya, Hamalat al-Hatab. Begitu pula Labi bin al-Asam yang kemudian dikenal, ia dibayar oleh orang-orang Yahudi untuk membunuh baginda Rasulullah. Berhasil tidak. Allah justru menunjukkan cara yang sangat besar faedahnya dalam menghadapi keburukan makhluk, salah satunya keburukan para tukang sihir, bentuknya berupa sihir itu sendiri. Nah, di dalam ayat ini kita lihat dulu. Ketika Allah Ta'ala katakan qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq itu dia gambaran dari waktu subuh. Jadi ketika Allah mengatakan qul, katakan Muhammad a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Rabb al-falaq. Al-falaq itu dikatakan as-subhu. Huwa yan min falaqis subhi, karena dia sesuatu yang kemudian terbelah, falikul isbah. Dikatakan al-falaq, dikatakan al-falaq maknanya subuh, karena ibaratnya dia menjadi pertanda terbelahnya, terjadi pecahan di antara dua bagian, antara waktu malam dan waktu siang, dengan proses yang menuju pagi itu sendiri. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Rabbul Falaq. Di sini katakanlah ini terkandung petunjuk bahwa pada prinsipnya yang namanya al-falaq itu dia termasuk satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala menggambarkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat di ulil albab. Nah, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pergantian siang dan malam, sungguh-sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat li ulil albab. Nah, waktu subuh itu menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Allah menggunakan kalimat Rabbul Falak, ialah Allah Rabb yang kemudian Maha menciptakan waktu subuh, yang Maha mengatur waktu subuh dan juga bahkan setiap waktu dalam semesta. Allah yang kemudian mengatur dia, memberikan rezeki kepada makhluknya. Di balik kalimat Rabbul Falak ini terkandung suatu ungkapan gambaran bahwa kita berlindung bukan kepada sembarang zat, melainkan kepada zat yang Maha Agung yang menguasai alam semesta dan waktu itu sendiri, tempat dan waktu. Karena orang seringkali akan berbicara tentang waktu malam, misal dijadikan sebagai gambaran yang menakutkan. Tak orang kita bayangkan, ini walau musta'an. Ketika berbicara tentang waktu malam, yang dia ingat adalah syaitan, pocong, kuntilanak, genderowo, kolor hijau, nenek gayung, kakek cangkul, iblis yang baru lahir dalam film Khurafat ini. Apa setan apa ini? Berbagai macam gambaran, ada sodako, ada apa ini, ada arwah mumun, jelangkung, kan yang diingat, ada pengabdi setan, yang seram cuma gambarnya saja, isinya biasa saja. Sodako, sadako bukan sodako, sadako, ada kayako, ini adu domba, ini apa adu domba. Nah, model-model begini kan yang kemudian digambarkan oleh gambaran-gambaran film-film perofat ini yang kemudian membekas. Ketika datang waktu malam, bukan kemudian ingat dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Padahal datangnya waktu malam itu jelas, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat liulil albab. Sungguh-sungguh, bahkan di sini ada dua penegasan. Menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memikirkan. Nah, di dalam suratul Falaq Allah ajarkan bahwa berbicara tentang waktu itu dia senantiasa terikat terkait dengan apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka berbicara tentang al-Falaq itu menjadi tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ajarkan kita berlindung kepadanya Rabbul Falaq. Allah dia Allah yang menguasai, mengatur, menciptakan alam semesta termasuk juga waktu subuh. Pertanyaannya, ada tidak makhluk yang kemudian bisa melewati waktu subuh? Tidak ada. Kecuali makhluk yang sudah Allah cabut nyawanya sebelum waktu subuh. Orang yang katakanlah Allah cabut nyawanya, mau dia katakanlah rezim penguasa manapun ibaratnya, mau Fir'aun kayak dahulu kala, dia melewati masa subuh. Melewati masa di mana masa tersebut itu diciptakan, diatur, dikuasai oleh Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah yang mengajarkan kepada kita, Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, dalam hal ini ketika Allah katakan min syarri ma khalaq, katakanlah ya Muhammad, aku berlindung kepada Rabbul Falaq. Dari apa? Min syarri ma khalaq. Dari keburukan apa-apa yang kemudian tercipta dalam hal ini, kejahatan makhluk ma khalaq. Ada ma di dalam ayat ini menunjukkan keumuman keluasan cakupannya. Apapun yang kemudian makhluk lakukan berupa kejahatan-kejahatan. Makhluk. Nah, berbicara tentang makhluk yang makhluk itu sendiri, ini berbicara tentang bangsa manusia, berbicara tentang bangsa jin, berbicara tentang bangsa hayawanat, bahkan berbicara tentang jamadat. Maka para ulama tafsir itu, para pemirsa Ngaji Subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka menafsirkan kalimat kalimat min syarri ma khalaqa ay min syarri jami'il makhluqat minan insi wal jinni wad dawab wal hawam wa min syarri kulli mu'dhin khalaqallahu ta'ala. Ini dari keburukan seluruh makhluk-makhluknya. Sama saja apakah keburukan dari manusia, bangsa jin, wad dawab, binatang ya binatang binatang yang kemudian wal hawa min syarri kulli mu'dhin, dari segala hal yang kemudian menyakiti yang dari makhluk ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Pokoknya umum. Maka kalimat min syarri ma khalaq ini itu menunjukkan apa? Keumumannya. Nah, setelah Allah menjelaskan keumumannya, Allah katakan wa min syarri ghasikin idza waqab secara khusus. Wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri laili idza azlama wa syadda azlamuhu. Fa inna zalamatal laili yantashiru indaha ahlus syarri min al-insi wal jinni wa dhihadha qalu fil misal al-lailu akhfalil waili. Dan ada ungkapan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, ini dari keburukan waktu malam ketika dia semakin gelap gulita. Wa syadda zulamuhu. Nah, karena kita bisa membayangkan ketika waktu maghrib orang masih lalu lalang. Pedagang masih buka,
sampai jam 9 10 malam kan, pedagang mie tek-tek misalnya yang sering lewat itu studio ngaji subuh kan masih buka tuh masih jalan jam 8 9 tek 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 itu mie tek-tek kan masih jalan. Pedagang nasi goreng masih buka itu jam berapa ya sampai jam 11 malam kata kalau demikian orang-orang masih keluar lalu lalang. Meskipun memang kalau di Cianjur itu jam 8 malam sudah dikatakan sepi kan? Itu di kota kecil. Tapi kalau modelnya seperti di Bintaro kan? Di kawasan Bintaro Jakarta itu jam 10 11 itu ramai itu masih ramai kemudian terutama ya kafe dan sebagainya itu lalu mustahil. Tapi secara umum kaidahnya semakin malam kan semakin sepi orang semakin banyak beristirahat. Kita banyak mendapati keburukan. Sebetulnya yang buruk itu bukan malamnya. Jadi ketika Allah mengatakan wa min syarri ghasikin idza waqab, Allah sebetulnya tidak sedang mengatakan buruknya waktu subuh itu tidak. Apa tidak buruknya waktu malam tidak. Melainkan di sini terkandung petunjuk wa min syarri ghasikin idza waqab, yakni wa min syarri makhluqat apa? Dari keburukan makhluk-makhluk, yakni ketika kemudian malam gelap gulita. Itu yang dimaksud. Yang disebutkan adalah waktunya al-mahal, tapi yang dimaksudkan sebetulnya adalah halnya. Ini di dalam ilmu balaghah terkandung ungkapan majas musal bil alaqatil mahaliyah. Zikrul mahal yang disebut adalah tempatnya, yang dimaksudkan sebetulnya makhluk di dalamnya atau keadaan di dalam. Karena walau bagaimanapun kalau kita bicara tentang waktu malam, apakah dia malam pertama atau misalnya sepertiga malam, pertengahan malam, malam menuju ya dini hari misalnya, pokoknya potongan malam-malam itu pada prinsipnya dia bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena berbicara tentang waktu itu bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka ketika dikatakan min syarri ghasikin idza waqab, ada sifat keburukan di sana, keburukan yang terjadi lebih kepada keburukan yang dilakukan oleh makhluk di dalamnya. Makanya para ulama sudah mereka mengatakan fa'inna zalamatal laili. Kenapa? Karena semakin gelap gulitanya malam itu tersebar kemudian di dalamnya orang-orang melakukan keburukan, golongan manusia, golongan jin. Oleh karena itu di dalam ungkapan Arab dikatakan al-lailu akhfa lil waili. Al-lailu yakni waktu malam akhfa menyembunyikan lil waili, menyembunyikan sesuatu yang membinasakan. Waktu malam menyembunyikan sesuatu yang membinasakan. Apa? Katakanlah hewan-hewan nokturnal kan ada kita mendapati binatang-binatang yang binatang-binatang buas itu kan sebagian di antara itu binatang nokturnal. Mereka yang kemudian keluar di waktu malam mencari mangsa di waktu malam. Kebanyakan di antaranya binatang buas ya kadang mereka siang pagi siang malam ya bergerak mencari makan ghurizatul baqanya hajat udawiyahnya. Tapi mereka dikenal sebagai nokturnal. Katakanlah ular kan? Pandangan mereka lebih berfungsi ketika waktu malam. Ada ular, ada katakanlah binatang-binatang seperti serigala misalnya dan sebagainya. Al-lailu akhfalil waili betul. Termasuk kita mendapati pemberitaan bagaimana kemudian geng motor keluar di waktu malam. Maling, misal orang yang maling itu malingnya setelah subuh. Itu kan dikatakan sebagai maling kesiangan. Kenapa? Karena lazimnya terjadi kemalingan itu dan maling beroperasi itu di waktu tengah malam. Di waktu tengah malam ketika orang sedang terlelap, ya, mencongkel pintu, ambil barang, ya'udzubillah, itu namanya apa? Min syarri ghasikin idza waqab. Dalam hal ini, yang diajarkan sebetulnya dalam ayat ini, ingat, ini bukan pelajaran, takut kepada waktu malam, takut kepada syaitan, itu salah. Karena sebetulnya yang Allah ajarkan dalam ayat ini, kita sadar bahaya di waktu malam itu, ini bahaya makhluk-makhluk di waktu malam, lalu Allah kaitkan dengan kalimat yang pertama apa? A'udzubirabbil falaq. Jadi apa yang kemudian Allah gambarkan sebagai keburukan dalam ayat ini dikaitkan kemudian dengan aspek perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Dari keburukan makhluk di waktu malam terlebih di era kapitalisme hari ini. Dengan kemiskinan yang kemudian merajalela tersebar di berbagai macam negeri, di berbagai macam kota, perkampungan itu keburukan kejahatan itu terjadi. Coba lihat itu YouTube misalnya tidak perlu kemudian kita ketik pembunuhan itu di beranda saja klik beranda setiap hari kita melihat pemberitaan yang sifatnya buruk mau pembunuhan pencurian kecelakaan tanda petik musibah itu bagian dari hal-hal yang
Betul Allah katakan kita penting berlindung kepada Allah Ta'ala min syarri ma khalaq. Di era kapitalisme, keburukan-keburukan yang dilakukan oleh manusia, pembunuhan, kejahatan kesyirikan, kejahatan pembunuhan, itu kan bagian dari apa? Min syarri ma khalaq. Belum lagi kejahatan dari aspek katakanlah keyakinan, akidah, pemikiran, itu lebih bahaya lagi. Maka Allah hingga kemudian Allah Ta'ala gambarkan dalam surat An-Nas itu min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Karena keburukan katakanlah keburukan waswasa itu sampai kepada akidah, pengaruh jawal ya dzibillah. Nah, dalam hal ini ketika Allah mengajarkan min syarril ghasikin idza waqab, nah ini makanya di sini kan dikatakan oleh para ulama tafsir itu, para pemirsa sekalian, wa inna ma umira an yata'awadha min syarril laili, semata-mata manusia diajari untuk berlindung dari keburukan waktu malam itu. Kenapa? Li'anna fil laili, karena di dalam waktu malam itu keluar takhruju as-siba min ajam min ajamiha wal kha min makaniha. Jadi dalam hal ini termasuk juga tadi dikatakan ya para pencuri, terjadi kebakaran dan sebagainya. Nah, muncul lagi kemudian kalimat yang lebih khusus, wa min syarri nafasat fil uqad, dan dari keburukan an nafasat fil uqad. Nah, ini menarik. Wa min syarri sawahi allawati ya'qudna uqdan fi khuyutin wa yanfuthna ayanfukhna fiha liyudhirru ibadallahi bisihrihinna wa yufarriqu baina rajuli wa zawjihi. Wa ma hum biyadharina bihi min ahadin illa bi'idhnillah. Nah, jadi ayat ini mengajarkan berlindung dari keburukan makhluk secara umum. Ini umum. Kemudian Allah sebutkan secara khusus wa min syarri ghasikin idza waqab, secara khusus wa min syarri nafasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ini yang di dalam ilmu balaghah jadi istilahkan dengan zikrul khas ba'dal am. Penyebutan yang khusus-khusus setelah yang umum, sebutkan dulu yang umum min syarri ma khalaq. Lalu muncul kalimat-kalimat yang khusus. Apa faedahnya? Di ibrazi, untuk menampakkan, menonjolkan bahaya dari perkara-perkara khusus tadi daripada keburukan secara umum. Nah, Allah secara langsung bahkan menyebutkan keburukan para tukang sihir. Wa min syarri nafatsati fil uqad. Nah, di sini kalimatnya bukan as-sahirat atau as-sahirin misalnya, tapi an-nafatsat. Kenapa? Karena kalimat an-nafasat dia menjadi kinayah dari para tukang sihir yang menggambarkan aktivitas paling dominan dari para tukang sihir adalah menghembuskan pada buhul-buhul. Nah, kalimat wa min syarri nafasati fil uqad ini menjadi dalil bahwa praktik sihir itu ini meniscayakan orang menyihir orang lain, misal itu jelasnya dengan berbagai macam ritual. Ada wasilahnya. Ritualnya apa? An-nafasat, menghembuskan buhul-buhul. Logikanya orang ketika dia meniupkan pada buhul-buhul, meniupkan pada benda-benda perantara sihir, itu pasti ada yang dibaca. Makanya Syekhuna Al-Tawab bin Qalil Abu Arustah di dalam kitab tafsirnya Taisir, Taisir fi Usul Tafsir, beliau mengatakan, la yatimu sihru illa bitilawati kalami kufri. Tak sempurna sihir melainkan dengan pembacaan mantra-mantra kufur itu. Para tukang sihir mereka membacakan mantra-mantra kufur, itu gambaran dari An-Nafasat, yang kemudian dia bacakan, tiup-tiupkan oleh Labib bin Al-Asam, itu salah satunya. Nah, dalam hal ini di masa bagi Nabi SAW meniupkan kepada buhul-buhul. Buhul-buhul ini menjadi dalil. Kalau An-Nafasat yang menggambarkan adanya ritual para tukang sihir, Al-Uqad ini menggambarkan sihir membutuhkan perantara. Ada benda perantara. Maka di dalam sunnah itu ketika bicara tentang penanganan sihir, sama saja apakah sihir santet, pelet, takhir, itu dengan cara bagaimana? Ya dengan cara katakanlah kalau bisa ditemukan benda perantara sihirnya, maka atasi dulu, tangani dulu kemudian benda-benda perantara sihir tadi. Nah, di masa baginda Nabi SAW ini ditemukan, didapati Labib bin Al-Aswam al-Alaihi itu menggunakan sihir bekas pakainya baginda Nabi SAW yang diculik seorang anak kecil. Jadi ada bocil dan anak kecil yang disuruh oleh orang Yahudi atau oleh tukang sihir ini bekas apa sisir bekas pakai Nabi SAW. Ada beberapa helai rambut yang mulai bagi Nabi SAW. Keterlaluannya dijadikan kemudian oleh Labib bin Al-Aslam al-Alaihim itu menjadi wasilah perantara sihir. Nah, ini pada uqad ada 12 ikatan yang kemudian disimpan di mana di subur Zarwah. Di dalam hadis sahih itu praktek sihir dilakukan oleh mereka di sebuah sumur kering.
Jadi benda perantara sini disimpan di sebuah sumur kering, di sumur Dzarwan itu. Mereka membacakan. Nah, ketika Nabi SAW baca satu ayat, lepas satu ikatan. Jadi ada 11 ikatan sihir, 11 ikatan itu. Ketika kemudian dibacakan Nabi SAW, maka terlepas satu persatu hingga lepas seluruhnya. Ini menjadi dalil bahwa penanganan sihir itu lebih utama kemudian kalau kita bisa mendapati benda perantara sihirnya. Dalam hal ini baginda salam mendapati benda perantara sihir melalui kalau apa gambaran yang Allah berikan gambaran dalam mimpi baginda salam mendapati dua orang laki-laki dalam burung yang malaikat yang kemudian membicarakan tentang baginda salam yang dikirimi sihir oleh Labib bin Al-Asam ini dan bahwa benda perantara sihir disimpan di sumur Dzarwan. Maka Nabi SAW datang di sumur tersebut dan memerintahkan salah seorang sahabatnya untuk memeriksa dan mengambil benda benda perantara sihir. Itu ditemukan ada. Nah, itu ukot tadi. Nah, an-nafathat ini menjadi kelaziman perbuatan mereka. Nah, sebagian penafsir mengatakan bahwa an-nafathat di sini adalah as-sawahir. Jadi kalau di dalam kitab tafsir Jalalain misalnya, beberapa kitab tafsir digambarkan an-nafathat adalah para tukang sihir perempuan, yakni anak-anaknya Labib bin Al-Asam. Ini menandakan, tapi memang betul yang namanya apa toge ya tidak pernah lepas dari pohon toge. Ya. Jadi kalau kelapa tidak pernah lepas dari pohon kelapa. Ini kita mendapati anak-anaknya siapa Labib bin Al-Asam ini tukang santet juga ternyata tukang sihir. Tukang sihir juga dia. Nah, ini anak-anaknya Labib bin Al-Asam itu. Nah, ayat ini yang mengajarkan perlindungan termasuk dari sihir. Artinya salah satu bacaan, ya, bacaan yang luar biasa sebagai solusi untuk memperlindungkan diri sebagai proteksi perlindungan maupun juga sebagai kuratif ya, pengobatan, maka bisa salah satunya dengan menggunakan suratul falak itu sendiri. Ayat ini menunjukkan hal demikian. Nah, kita lihat dulu. Wa min syarri hasidin idza hasad ay wa min syarril hasidi alladhi yatamanna zawala ni'mati an ghairihi wa la yarda bima qassamahu Allah ta'ala lahu. Nah, wa min syarri hasid ini dari keburukan orang yang dengki idza hasada. Dikatakan syarri hasidin secara umum ini orang dengki secara umum dengan kedengkiannya ini lifadatul ibham, ini luas cakupannya. Dengki apakah dengki karena faktor berkaitan dengan karir pendidikan kita atau dengki karena faktor karir katakanlah jabatan atau karir misal berkaitan dengan harta karir atau ilmuwan gelar ABC dan sebagainya ini kalimat hasidin berbagai macam jenis ayat wa min syaril hasid dari keburukan orang yang dengki yang kemudian mengharapkan hilangnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan dia tidak ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, dalam perinciannya di sini ada kemudian gambaran antara apa kalimat falak dan kholak dari aspek balaghahnya, bahasa Arabnya. Di sini ada al-jinas sunaqis, ini kemiripan dari segi tasrif huruf-hurufnya, katakanlah antara fa, lam, dan qaf, kha, lam, dan qaf. Cuman beda, ada fa, ini kha, ini fa, namanya naqis. Jadi mirip tapi tidak kemudian sempurna. Ini bukan jinas tam, tapi jinas naqis. Ini termasuk pembahasan ilmu badi. Kalau di Cinta Quran Center, para santri belajar tafsir ayat ini, belajar pula kemudian teori balaghah. Di mana di pesantren kami, di Cinta Quran Center Bintaro itu. Yang kedua, al-itnab bitikrar lazim. Di sini ada kemudian pengulangan lafal syar. Marrat fi suara. Jadi berkali-kali. Min syarri, min syarri, min syarri, min syarri. Nah, apa faedahnya? Tanbihan ala syina'ati hadil awsaf. Ini sebagai bentuk penekan gambaran dari keburukan penyifatan-penyifatan hal tersebut. Yang ketiga, zikrul khas ba'dal ana. Li'atina'i bizukuri. Nah, bagaimana aku dalam menyebutkan min syari makhalak, umum diikuti dengan kekhususan beberapa hal. Syari gol sikin idha wakab, syari nafas, syari hasid. Ya. Syari hasidin, ya, dan sebagainya. Yang keempat, di sana ada jenazul istiqaq. Ini ada kemiripan antara lafal hasid dengan hasadah. Antara lafal ha, sin, dan dal. Bedanya kalau hasid, ismul fa'il. Ya. Antara hasid dengan hasad, ini kan secara huruf-huruf yang mirip. Kemiripan ini akibat dari apa? Akibat dari antara lafal hasad dengan hasid,
lafal hasid itu dari kata hasada, ya. Itu namanya istiqab dan sebagainya. Nah yang kelima istilahnya tawaful fawasil muraatan liruusil ayat. Nah ini menarik ya. Bahasa seperti ini kalau dikenal di dalam tradisi nasr itu prosa di dalam sastra Arab itu namanya sajak. Tapi para ulama mengajarkan kepada kita adab, ya. Kita para ulama mengajarkan kepada kita perhatian terhadap bahasa. Jadi gak boleh sembarangan. Karena memang para ulama, sebagian besar para ulama Islam itu, mereka melarang dan menisbatkan sajak kepada Al-Quran. Agar kemudian tidak ada kemiripan, betul-betul secara sempurna kita tegas perbedaan antara Quran dengan syair-syair Arab itu. Maka mereka menghindari istilah sajak yang menjadi ciri khas dari nasr terutama. Maka di sini dikatakan tawaful fawasil. Ini kesesuaian antara kalimat-kalimat akhir itu dengan cara perhatikan ujung-ujung ayat-ayatnya. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Itu kan huruf-huruf qalqalah semua. Itu namanya apa? Tawaful fawasil. Menunjukkan badi, ya, aspek keindahan bahasa Al-Quran. Nah, dalam ayat ini, pemirsa Haji Sub yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Anda gambarkan dulu berkaitan dengan poin sihir. Ya. Nah, intinya, kalau kita bicara tentang waktu malam, orang seringkali kemudian mengaitkan dengan beragam macam, ya tadi, hal-hal keburukan model-model begini. Tidak, di dalam Islam itu, datangnya waktu malam bukan momentum untuk takut, ya, dalam arti lupa kepada Allah, malah takut kepada makhluk-makhluk yang sebetulnya mereka adalah makhluk-makhluk bangsa jin yang tidak sama gambarnya seperti dalam film-film ini kan hanya film saja. Mau sadako, kayako, mau apa tuh, apa pengabdi setan, kan, mumun, jelangkung, pocong, jelanak, kan, mau namanya kakek cangkul, nenek gayung, kan, mau iblis dalam kandungan, mau buyut, dan sebagainya. Ini berbagai macam khurafat, ya, di dalam Islam tidak ada model begitu. Tidak ada itu gambaran tentang nenek gayung yang kemudian bawa gayung, kan, mungkin ibaratnya digambarkan mengejar-ngejar orang sambil pukul-pukul pakai gayung, kan. Kenapa tidak pakai galon sekalian, kan? Mungkin logikanya kalau pakai galon kan terlalu berat, kan. Mungkin nanti orang feminis protes itu, kenapa nih nenek gayung bukan nenek cangkul misalnya, kan. Ini kesetaraan gender, kan. Jadi setan feminis juga protes nanti tuh. Setan gulungan jin yang mengandung feminisme juga bisa jadi protes tuh. Ini tidak kesetaraan gender, kan. Harusnya nih para nenek itu mereka dikasihnya cangkul, kan. Para kakek dikasihnya gayung, kan. Atau galon sekalian, silakan. Model begini kan khurafat semua. Di dalam Islam tertolak. Nah, dalam perinciannya, ketika kemudian kita mendapati tempat yang gelap dan sebagainya, di sini Allah mengajarkan kepada kita doa. Ini kan model-model film-film model begini nih. Ada film apa, hantu rumah sakit, hantu rumah kuntilanak, kan. Anda katakan begini, tidak ada yang namanya rumah angker. Tidak ada yang namanya rumah angker. Yang ada rumah kuburan. Ini kan pernah Anda jelaskan. Ketika baginda Rasul mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir wa innal baita alladhi tuqra fi suratul baqarah la yadkhulu syaitan, ini gambaran dari rumah seperti kuburan. La taj'alu buyutakum maqabir ay la taj'alu buyutakum kal maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Seperti kuburan model bagaimana? Ya tidak lazim. Kemudian orang katakanlah tinggal di sana, lalu lalang di sana. Kuburan itu kan bukan tempat lalu lalang. Bukan tempat orang nongkrong sambil makan mie, itu kan tidak. Nah, kuburan itu bersih pada prinsipnya dari aktivitas-aktivitas keseharian manusia. Tidak ada kemudian orang apa yang santai kemudian tidur di sana sambil katakanlah menginap di sana beraktivitas sehari-hari. Sholat, misalnya zikir dan semua itu bukan hal yang lazim kepada prinsip. Maka di sini dikatakan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa? Rumah yang kosong dari bacaan Al-Quran, kosong dari perhalakohan, kosong dari kajian-kajian keislaman, kosong dari zikrullah. Maka dalam hal ini Nabi SAW mengatakan wa innal baitul ladzi tuqra fi suratul baqarah la yadkhulu syaitan. Artinya rumah yang kemudian lama dikosongkan, tidak dihidupkan dengan bacaan Quran, tidak ada orang sholat di sana, tidak ada orang ibadah di sana. Nah ini lazimnya bukan rumah angker, melainkan rumah seperti kuburan. Apa yang kemudian kita lakukan? Takut ya? Tidak. Di sini Nabi SAW mengajarkan, bacakan Al-Baqarah. Kan itu pesan di balik hadis ini. Jadi rumah itu dibacakan Al-Baqarah, dihidupkan dengan Quran. Itu intinya. Yang disebutkan Al-Baqarah, padahal pada prinsipnya ini umum. Nah kita baca katakan ayat
ketika kita memasuki rumah itu, karena kata Nabi SAW, man nazala manzilan tsumma qala a'udzu bi kalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Siapa yang kemudian masuk ke sebuah tempat, tempatnya tempat kosong misalnya, sama masuk di sana. Kemudian mengucapkan a'udzu bi kalimatillahit tammat min syarri ma khalaq, ma yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Tidak akan ada sesuatu apapun yang mau dia binatang, mau dia manusia, mau dia setan gulungan jin, setan gulungan manusia, itu tidak akan mampu memberikan madarat kepadanya hingga kemudian dia berangkat atau pergi dari rumah atau tempat tersebut. Bayangkan sunnah Nabi SAW baca apa? Dalam hadis riwayat Imam Muslim ini baca a'udzu bi kalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Masuk tempat bukan ditakut-takuti, melainkan masuk tempat ingat Allah. Ini Islam. Islam itu betul membekali seseorang itu senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masuk katakanlah ketika kita katakanlah para ulama termasuk ketika melewati menempati apa masuki sebuah tempat di dalamnya ada orang-orang yang zalim misalnya kita baca doa ini bagian dari upaya perlindungan ya. Jadi tidak ada rumah angker yang ada rumah yang kosong dari bacaan Quran dan terus ditandingi kemudian dengan bacaan-bacaan itu sendiri. Nah dalam prinsipnya ketika kita masuk tempat misalnya nah ini kan doa perlindungan suratul falak itu dibaca yang lainnya itu sebelum kita masuk ya. Sebelum kita baca kata ayat kursi, al-falak, an-nas, al-ikhlas, al-falak, an-nas, diikuti dengan a'udzu bi kalimatillahit tammat min syarri ma khalaq, maka disunnahkan kita mengucapkan salam. Idza dakhala al-baita ghairul mas'un, ketika seseorang katakanlah memasuki rumah yang dikosongkan, tak ditinggali, falyakul, maka hendaklah yang mengucapkan. Ini di dalam asar sahabat Abdullah bin Umar. Maka ucapkanlah, hendaklah ucapkan, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam bagi kami dan bagi hamba-hamba Allah yang saleh. Ini dalam Asar Abdullah bin Umar. Nah, di sini dikatakan kemudian oleh Al-Hafidz An-Nawawi wa yustahabbu disunnahkan idza dakhala baitahu an yusallima kalau ia memasuki rumahnya. Sama apalagi rumah kosong yang lain misalnya. Rumah yang ditinggalkan misal ketika mudik misalnya. Idza dakhala baitahu an yusallima, hendaklah ucapkan salam. Wa illam yakun fi ahadun meskipun di dalamnya tidak ada seseorang pun. Waliyakul maka hendaklah dia ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi salih. Salam bagi kami dan bagi hamba-hamba Allah yang salih. Kenapa kalimatnya ala ibadillahi salih? Padahal di dalam rumah tidak ada siapa-siapa jawabannya. Karena kita mengucapkan salam kepada jin-jin yang Allah katakan. Yang mereka akui sendiri. Wa anna minnal muslimun. Wa minna duna dhalik. Di antara jin itu kan ada yang muslim. Itu pengakuan bangsa jin yang Allah gambarkan dalam suatu jin menjadi gambaran kebenaran berita tersebut. Allah yang mengabarkan kepada kita. Allah Azza wa Jalla. Nah, bangsa jin yang muslim, mereka berhak kita ucapkan salam kepada mereka. Maka kalimatnya salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Maka kadamna fi awalil kitab bayanun mayakuluh idha dakhala baitahu. Idza dakhala baitahu wa kadza idza dakhala masjidan aw baitan li ghairi laisa fihi ahadun yustahabu an yusallima wa an yaqul assalamu alayna wa ala ibadillahi salin assalamu alaikum ahlul bait ahlal bait wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu bagaimana kalau kemudian ada yang menjawab kan? Saya kira tidak mungkin. Lazimnya ketika kita mengucapkan assalamu alayna maka dia menjadi salam pertanda keselamatan bagi kita. Tidak lazim kemudian ada jin yang berani menjawab dalam kasus ini. Tidak pernah kan? Tapi ya kalau memang katakanlah, kalau memang terjadi ternyata ada yang menjawab ya tidak perlu takut ya. Ternyata ya tinggal kita cari. Siapa orangnya? Ada suara tidak ada orang berarti dia setan gulungan jin bisa mengganggu. Jangan takut ya. Bukan begitu. Maka baca a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Allahumma sabi ikhwatil kiram azalamu alaikum sebagai pengantar gambaran suatu falak barakallahu lana walakum thumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira kami ucapkan kepada guru kita yakni Ustaz Irfan Abu Nafid yang sudah berbagi ilmu di kesempatan pagi yang berbarokah ini. Baik, sebelum masuk pada sesi tanya jawab ada jeda iklan terlebih dahulu dari tim majelis subuh kami. Silakan. At-Tanbi adalah satu dari lima kitab yang paling kesohor di kalangan Syafi'iyah dan paling banyak beredar di antara mereka dan kalangan lainnya, baik kalangan khusus maupun pelajar. Asy-Syirazi adalah punjer mazhab Syafi'i pada masanya. Beliau adalah imam bagi seluruh ulama mazhab Syafi'i dan para mufti dalam mazhab ini.
Setiap perbuatan manusia senantiasa terikat dengan hukum syara. Mengkaji hukum-hukum syara adalah kewajiban seorang muslim, dan memahaminya lebih mendalam adalah keutamaan. Apakah Anda sudah memahami seluk-beluk fikih dan hukum syara? Apakah cukup bekal kita berlaga di medan dakwah? Laskif mempersembahkan Daurah Kitab Matan At-Tanbih karya Asy-Syirazi. Diasuh oleh ahli fikih Ustadz Usman Zahid As-Sidani. Sebuah daurah kitab yang akan mensyarah kitab ringkasan pokok-pokok fikih mazhab Syafi'i. Jika diikuti oleh pemula dan dipahaminya, akan mencerahkan terkait permasalahan fikih. Jika diikuti oleh yang sudah bergelut di bidang fikih, akan mengingatkan semua persoalan fikih. Inilah daurah yang akan menguatkan dan meningkatkan sakofah Islam Anda. Tunggu apa lagi? Bergabunglah ke Taskif Pesantren Digital. Ramadan memang telah usai, namun kebiasaan baik yang kita lakukan jangan ikut selesai. Setelah Idul Fitri kita lewati, Idul Adha sedang menanti. Yuk kita persiapkan ibadah kurban kita dari sekarang. Semakin cepat menyiapkan, semakin baik. Hingga kita yang masih mampu, tidak lupa untuk berkurban. Dengan menyiapkan dari awal, sahabat bisa mendapatkan kebaikan kurban dengan penawaran yang lebih baik. Segera hubungi kontak kami. Berani untuk berkurban. Oke, baik para jemaah sekalian, untuk informasi kelas yang ada di Taskif, kemudian juga informasi dari NS Peduli bagi yang ingin mendaftarkan diri dan juga ingin berkurban, kami persilahkan bisa menghubungi nomor kontak yang tertera ataupun bisa mendaftarkan dirinya di taskif.com bagi yang ingin mengikuti kelas-kelasnya. Baik Ustaz Irfan, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah kami coba kumpulkan Ustaz. Nah, ini paling pertanyaan mendasar mungkin Ustaz, karena tadi yang dibahas berkaitan dengan surah Al-Falaq yang kaitannya dengan sihir, kemudian juga keburukan-keburukan di waktu malam. Nah, kemudian pertanyaannya nih Ustaz, bagaimana kita bisa tahu dan kita bisa membedakan antara terkena sihir dengan penyakit biasa Ustaz? Oke. Mungkin itu dulu Ustaz. Masih. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim. Pada prinsipnya likulli da'in alam. Setiap penyakit itu ada gejalanya. Nah, bagaimana kemudian kita mengidentifikasi gejala penyakit sihir meskipun sama-sama katakan sakit di perut. Ada orang sakit di area dada dan perut misalnya. Itu kan bisa jadi menggambarkan banyak hal. Bisa jadi mungkin karena dokter Fulan ini sakitnya A, dokter Fulan sakitnya B. Ya. Karena masing-masing dokter punya pengetahuan, kedalaman pengetahuan, ada dokter spesial, ada dokter umum, kan itu beragam. Jadi pengetahuan juga menentukan. Itu ada salah satu seorang santri kami yang kemudian sakit, katakanlah ada cairan nanah di dalam, ada gumpalan di dalam perutnya, di CT scan dan sebagainya. Pergi ke dokter, beberapa versi ternyata. Ya maklum dalam hal ini ada banyak kemungkinan ya. Tapi ya tadi, kenapa kemudian bisa berbeda di kulidahin alamat setiap penyakit ada gejala-gejalanya. Dalam hal ini, orang yang kena santet, apa kemudian gejalanya? Kan begini, kalau sakit fisik itu biasanya ada ceritanya. Orang katakanlah sering makan yang manis-manis berlebihan ya, diabetes. Ciri-cirinya pergi ke dokter, kemudian ya sama persis seperti gejala diabetes misalnya. Ya tidak mungkin kalau kita katakan tiba-tiba orang sakit diabetes begitu saja kan tidak. Prinsipnya Allah ciptakan manusia dengan tubuh yang seimbang, yang normal. Kemudian dia mengkonsumsi makanan yang tidak seimbang, dia akhirnya ya mendapatkan berbagai macam penyakit. Penyakit stroke dan sebagainya. Wal-ayyadzubillah. Rasulullah afiyat wa salam. Nah demikian pula halnya dengan masalah santet itu, sihir misalnya. Orang katakanlah ini, sekarang yang namanya sihir itu kan ada sihru takhil, saharu ayunannas. Menyihir pandangan mata manusia. Ada sihir yang kemudian menimpa fisik, namanya sihir santet, menyakiti badan, sihirul hasadi.
atau sihir santet misalnya karena faktor kebencian. Nah, yang model begitu penyakit kan yang namanya sihir dia merupakan penyakit yang dikirim menggunakan beberapa hal. Di sana ada perantara, benda perantara yang dibantu kemudian oleh syaitan gulungan jin. Artinya di sana ada keterlibatan syaitan gulungan jin itu sendiri. Nah, kita identifikasi dalam perinciannya orang yang terkena sihir itu misal banyak mimpi-mimpi buruk, katakanlah. Dia mendapati dalam mimpi misal seringkali ditusuk area perut. Mimpi seperti mau dibunuh ditusuk area perut. Dan memang keseharian pun juga sakit di area perut. Ada keanehan dari aspek tadi terjadinya mimpi yang berkali-kali. Biasanya lazimnya mimpi-mimpi yang menakutkan karena mimpi yang buruk itu dia tipu daya syaitan. Orang mimpi melihat makhluk yang menyeramkan, menyerang area perut, sakit di perut dalam keseharian. Yang kedua, diperiksa ke dokter-dokter misalnya, bahkan beberapa referensi dokter, itu tidak didapati ada gejala-gejala penyakit fisik. Kalau penyakit lambung, jelas ada judulnya, katakanlah penyakit lambung. Gejala-gejalanya, nah ini aneh. Atau bisa jadi terdetek ada masalah gangguan pada area perut, tapi misalnya diobati dengan obat-obatan masalah lambung, ini tidak ada pengaruh sama sekali, atau tidak ada pengaruh sama sekali misalnya. Biasanya kan lazimnya begitu. Jadi, tapi ini memang dari pengalaman saja. Jadi liku lidain alamat, dari pengalaman kita di lapangan, intinya ada banyak keanehan di mana gejalanya berbeda dengan gejala penyakit fisik pada umumnya. Yang ke selanjutnya bisa dicoba kemudian dengan rukyah syariah, nanti bisa lebih kelihatan. Lazimnya kalau penyakit terutama apalagi sihir, innallaha sayubtiluh, dan dia sesuatu yang bisa dibatalkan. Allah yang membatalkan, manusia berikhtiar. Bagaimana ikhtiar kita? Ya tadi baca suratul falak, baca suratul nas, al-fatihah, kursi, langsung hilang biasanya penyakitnya. Kalau model penyakit sihir itu ketika dibacakan, itu biasanya pengaruhnya langsung signifikan, dibacakan itu langsung hilang. Itu lalu bisa. Oke, baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jadi kalau untuk bisa tahu terkait dengan perbedaannya, cara pertama memang kita alangkah baiknya menggunakan apa namanya tuh upaya-upaya yang sifatnya memang diarahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, seperti membacakan apa suratul Fatihah begitu saja ya, kemudian pada air dan lain sebagainya. Baru-baru setelah itu mungkin dan juga disampaikan oleh Ustaz Irfan, penting penting kiranya kita mengetahui alamat tanda-tandanya gitu ya. Kalau seandainya memang di situ lebih kepada penyakit yang fisik, tentu ya berangkat ke dokter dan lain sebagainya. Baik, itu ya jawaban dari guru kita. Kemudian Ustadz, ini ada pertanyaan selanjutnya dari jamaah terkait dengan posisi syari gitu ya, keburukan daripada iblis itu sendiri. Apakah anak keturunan iblis itu ingkar semua Ustadz? Pertanyaan dari jamaah. Atau ada yang taat Ustadz? Itu bagaimana Ustadz penjelasannya dari golongan jin itu? Jawabannya adalah wallahu a'lam bisawab. Karena ini bicara tentang ada tidak adanya keturunan iblis tadi. Pertanyaan kan iblis atau jin? Iya. Iblis Ustaz. Anak keturunan iblis yang dari golongan jin tapi ini. Yang pertama kan begini, ya ini kan perkara guru gitu. Kaidahnya adalah ma la yudrikul hisul, yudrikul akal. Dari mana kita bisa memastikan iblis, katakanlah anak keturunan iblis semuanya jadi pengikut iblis misalnya. Yeah. Memang jelasnya begini, yang namanya iblis itu kan dia kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Iblis itu dari golongan bangsa jin. Para ulama menyifati iblis itu dia rasul syayatin, pemimpinnya para setan-setan. Iblis itu pemimpin para syaitan. Pokoknya setiap setan golongan jin, mau dia keturunan iblis kayak mau dia keturunan non iblis ya, karena kan yang namanya setan itu golongan jin, yang namanya bangsa jin itu kan mereka juga beranak pinak. Yeah. Mereka punya anak keturunan juga. Ya, tidak perlu nanya itu ada bidannya tidak di bangsa jin lah. Repot ya. Yeah. Tidak perlu kemudian kita mempertanyakan ada bisa tidak bidan di kalangan bangsa jin. Ya, intinya berketurunan. Maka digambarkan duriat di dalam bahasa-bahasa ini. Kita mendapati ya, iblis itu ada anak-anaknya, kan ada nama-namanya.
Tapi kalau misalnya ditanyakan ada tidak anak keturunan, kan kalau judulnya anak keturunan berarti kan nanti bisa jadi ya, cucunya iblis itu cicitnya sebagai sampai Sisrah sampai sekarang kan dia sudah hidup lama itu dari masa Adam salam. Kalau ditanyakan ada tidak, saya jawab ya walau lebih soal. Karena yang namanya bangsa jin ya sama seperti manusia. Tadinya mungkin dia kafir, ingkar, ya, masuk Islam, jadi para pejuang Islam, contohnya para sahabat baginda Allah salam itu. Tadinya mereka kemudian Sayyidina Umar katakanlah sekarang hari ini belum menjadi sahabat terkemuka min kibari sahabat ya, yang terkenal dengan keislaman dan minal mubasyirin bil jannah, bayangkan itu jelas ada riwayat yang bisa kita pastikan. Nah kalau misalnya iblis olah lebih besar saya tidak tahu kan, dan jelasnya memang itu bukan hal yang apa yang krusial untuk kemudian kita tanyakan, karena pada prinsipnya bangsa jin itu kan dalam suratul jin ini digambarkan tuh. Di dalam suratul jin itu digambarkan wa anna minnal muslimun, dan di antara kami kata bangsa jin ada yang kemudian muslim. Bahkan di dalam ayat di dalam suratul jin itu dikatakan kunna tara'iqa qidada, kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Kenapa? Karena tadi ada jin yang kemudian muslim, ada jin yang kemudian kafir, ada jin yang kemudian mungkin bisa jadi itu ada jin yang penganut feminisme, ada setan golongan jin yang penganut feminisme, penganut pluralisme, penganut multikulturalisme, ada jin yang menganut agama ABCD, dan itu gambaran dari apa? Dari petunjuk di balik suratul jin kan begini. Di sini kan dalam suratul jin Allah Ta'ala gambarkan, dan ini kita benarkan perkataan di sini sebetulnya ini kan perkataan jin. Perkataan bangsa jin kita benarkan karena Allah yang mengabarkan. Artinya Allah kemudian yang kita benarkan adalah gambaran dari Al-Qur'an ini. Wa anna minna salihun wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Di sini digambarkan dan sebagian dari kami itu ada yang salih dan ada pula yang tidak salih. Sesungguhnya apa kami dahulu itu menempuh jalan yang berbeda-beda. Jadi wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Jadi ada di antara kami yang muslim wa minnal qasitun. Jadi ada yang muslim, ada yang katakanlah salih, ada yang tidak salih, ada yang kafir, itu bangsa jin. Maka di sini dikatakan faman aslama faulaika taharau rasyada. Siapa yang kemudian berserah diri ini kepada Allah yang menjadi seorang muslim misalnya. Jadi dalam hal ini kebalikan dari muslimun ya al-qasitun wa mal-qasirun nafakanu li jahannam mahatoba. Jadi dalam apa Allah istaqamu ala tariqatil asqainahu ma'an ghadaq. Ini kan gambaran tentang keadaan bangsa jin pun juga mereka beragama. Cuma kalau ditanyakan apa ibaratnya kan tadi pertanyaan mirip dengan pertanyaan apa agamanya bangsa jin yang menjadi anak keturunan iblis. Allah alam bisawab. Yang disebutkan dalam riwayat sebagai pasukannya iblis berarti ya dia anak-anak bangsa jin, anak-anak iblis yang memang berarti jahat kan begitu lalu salah. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian juga Ustaz, ini ada yang bertanya tentang apa namanya itu hal-hal yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat nih Ustaz. Saya izin untuk membacakan. Ustaz, ada yang menyarankan nih Ustaz untuk menanam bidara ataupun menyebar menggunakan air bidara. Apakah benar jin itu tidak suka dengan pohon-pohon itu Ustaz? Dan mohon dijelaskan apakah Korin itu apakah dia mengikuti kebaikan atau keburukan manusia yang ditumpanginya. Syukran. Tentang bidara begini. Bidara. Berkaitan dengan bidara, di dalam hadis Nabi SAW itu yang Anda dapati sejauh kajian yang kemudian Anda kaji di dalam buku Menyingkap Jin dan Dukun di Tapu Tulis yang diterbitkan tahun 2011 itu buku pertama yang Anda terbitkan. Di dalam buku itu kan Anda nukilkan tuh hadis berkaitan dengan bidara. Bukan hadis jelasnya, bahkan di sana ya riwayat ya, riwayat dari Asharus Salaf. Jadi kalau kemudian ada ibaratnya orang yang terkena sihir sihir ropi, maka kita bisa gunakan, ini artinya untuk sihir ya, kita bisa gunakan kemudian daun bidara, daun tadi ditumbuk halus ya baina syajara ini di antara dua batu itu, yang kemudian 7 lembar daun bidara hijau, sidr akhdar, ditubuk bayana hajaro ini,
kemudian digunakan, dicampurkan dalam air, dibacakan ruqyah airnya, disiramkan, dimandikan kepada orang yang katakanlah terkena sirabti, itu diharapkan akan lepas dari sihir ropti. Sihir ropti itu apa? Sihir yang mengikat suami tidak bisa menggauli istrinya. Dan model begitu contohnya pernah kita temukan ada kan? Di dalam liputannya Syekh di Timur Tengah itu. Dan isyarat tentang gambaran katakanlah setan gulungan jin atau praktis sihir yang ditujukan untuk mencabraikan suami istri itu sudah ada di dalam surat Al-Baqarah 102. Wa ya'lamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wazawji. Itu kan gambaran. Jadi kalau kita bicara tentang daun bidara, mohon maaf ya, memang Anas ini tidak pernah menemukan ulah alam dari riwayat yang mengatakan bidara itu tanaman yang bisa dipastikan katakanlah ditakuti oleh jin. Jadi dia jadi dikatakan sebagai dikatakan katakanlah sebagai tanaman anti jin misalnya. Ya jangan dikatakan pula demikian. Karena ketika kita menisbatkan sesuatu perkara goib itu kan harus ada dalilnya. Kalau berkaitan dengan jin itu harus ada dalil naklinya. Kalau tidak ada, ya jangan kemudian kita ngarang sendiri. Sama saja mengabarkan apakah perukyah atau bukan perukyah, kaidahnya dalam kaidah al-sunnah itu, mala yudrikul hissul, la yudrikul akal, al-hal goib tentang bangsa jin, si jin ini takut ini, si jin itu takut itu wajib berdasarkan kepada dalil nakli. Kalau sekedar pengalaman bagaimana? Itu cuma pengalaman. Tidak bisa dijadikan sebagai kaidah baku dalam keilmuan. Tidak bisa itu. Memang betul kalau di pengalaman, itu kalau kita pakai daun bidara, misal kita campurkan ke dalam air, kan reaksi orang yang kerasukan biasa lebih keras ketika diberikan daun bidara itu. Lalu bisa. Cuman ya tadi kita katakan ini bukan dalil nakli, namanya pengalaman. Pengalaman itu bukan ilmu relatif pasti. Ya. Betul. Jadi jangan kemudian kita yakini hal yang tidak ada dalilnya. Karena dia jadi khurafat, termasuk tentang daun bidara tadi. Kecuali kalau memang bisa menghadirkan dalil nakli, ya alhamdulillah kalau misal ada yang mengabarkan, misal bidara itu tanaman yang bisa menakuti bangsa jin. Cuma sejauh yang anak kaji dan banyak kitab tentang ruqyah itu tentang tentang bidara sudah sebenarnya tidak ada. Okay. Artinya hukum asalnya wajib yang mendakwakan menghadirkan buktinya. Jadi kalau misal antum mendengar ucapan seorang peruqyah atau non peruqyah, karena mohon maaf kadang juga beberapa peruqyah pun juga Anda lihat kurang begitu konsisten terhadap kaidah-kaidah keilmuan sehingga memunculkan suatu istilah yang melahirkan khurafat baru. Bidara yang bisa kita pakai, silahkan tanam tanpa kemudian dibubuhi dengan unsur keyakinan bidara itu anti setan, tanaman anti jin. Apa bedanya dengan orang yang meyakini bawang putih untuk Dracula itu? Oh iya. Cuman bidara bisa dipakai untuk pengobatan sihir itu ada riwayatnya. Riwayat dari para ulama salaf itu soal lain, tapi bicara soal tanaman bidara, tanaman anti setan, tanaman anti jin bisa menakut-nakuti bangsa jin, bisa mengusir bangsa jin, nah ini masalah goib, harus ada dalil nakli sifatnya spesifik, itu kaidah keilmuan ulama salaf. Baik. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kemudian ini Ustaz tentang erup-erup. Ini ada pertanyaan nih Ustaz. Sebelum tidur, ini ada yang bertanya nih. Ana membaca ayat kursi Ustaz, kemudian dua ayat terakhir di surah Al-Baqarah, tapi qadarullah tidurnya itu masih erup-erup Ustaz. Yang salah itu dari mana Ustaz? Terkait erup-erup. Kadang ada yang... Satu sisi kan begini, yang namanya ngerep-ngerepin, kalau kata orang Sunda, erup-erup. Ya. Kalau dalam bahasa orang umumnya, ngerep-ngerepin. Itu kan mimpi. Nah, mimpi semodel. Biasa kan kalau dalam ngerep-ngerepin itu kan orang mimpi melihat sepenampakan. Berarti dia masuk di dalam bahasan mimpi gangguan selpon. Yeah. Dia sebetulnya masuk dalam bahasan kalau dalam hadis itu berkaitan dengan tiga jenis mimpi. Mimpi salah satunya, ya kalau mimpi baik kan dari Allah. Ini mimpi buruk berarti mimpi gangguan selpon gulungan jin. Orang seakan-akan melihat penampakan tidak bisa bergerak. Itu namanya ngerep-ngerepin, itu bagian dari mimpi gangguan selpon gulungan jin. Tadi apa yang menjadi pertanyaannya? Yang jadi pertanyaan terkait dengan bacanya. Udah baca ayat-ayat Quran begitu Ustaz, tapi masih erup-erup begitu Ustaz. Yang salah dari mana? Yang salah dari anak apa nggak Ustaz? Sama seperti ada orang yang sholat tapi masih juga tuh melakukan misal perbuatan keji dan mungkar. Apakah yang salah sholatnya
bukan ibadah sholat itu sendiri yang salah. Bisa jadi mungkin praktik sholatnya yang tidak memperhatikan syarat rukunnya, kekhusuannya. Berarti yang menjadi masalah kan yang masalah orangnya. Sama seperti bacaan Quran itu, ayat kursi itu perlindungan jelas. Al-Falaq An-Nas perlindungan jelas. Ayat kursi digambarkan sebagai ayat untuk sebagai diantar ayat perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan setan gulung gaji sendiri kan mengakui kalau ingin tidak diganggu di suatu tempat ya baca ayat kursi. Dilaporkan kepada Nabi SAW oleh Abu Hurairah itu, karena kan ada setan yang mencuri harta zakat Ramadan. Dijawabkan oleh kemudian baginda Rasulullah, ya si setan ini dia jujur kepada Abu Hurairah meskipun dia adalah seorang pendusta. Jadi ayat kursi itu jelas. Nah, lalu bagaimana kalau kemudian ada orang baca ayat kursi tapi tetap diganggu? Berarti ada yang salah, tanda petik, mohon maaf, dengan kualitas bacanya, kualitas tajwidnya, tadaburnya, tafakurnya. Orang baca ayat kursi, mungkin lisannya baca ayat kursi tapi di dalam pikirannya itu pikirannya tentang setan yang kuat dan sebaliknya. Lebih berarti kan masalah akidah juga. Yang ada adalah orang baca ayat kursi semakin haibah yang muncul itu rasa khosyah kepada Allah Azza wa Jalla, memikirkan kaguan Allah Subhanahu wa Taala, mengecilkan makhluk. Itu namanya orang baca ayat kursi dengan hak, ya, dengan tanda lalu misalnya. Baik, Masya Allah, saya terima kasih. Ini pernah kejadian begini. Ya, ada itu kasus ketika anak merukyah itu, ketika kita merukyah itu, kita baca dengan tadabur, baca ta'awudz saja. Ini kata dukun, jadi begini. Ada orang kena santet, katanya kemungkinan besar dia santet ini. Iya, sihir santet. Seorang ibu dengan keluarganya datang waktu itu ketemu dengan kita, mereka curhat. Jadi pergi ke dukun-dukun itu, dukun-dukunnya nyerah semua. Kata dukun, ini setannya kuat, Bu. Mandi saja di laut. Ya. Memang betul, dia mandi di laut. Terapinya mandi di laut. Saya tanya, selesai? Tidak, masih ada. Bahkan ketika kita diskusi itu, ada bisikan-bisikan dari siapa, ini menyepelekan urusan rupiah itu. Lalu kita baca, ya baca ta'awudz, baca al-fatihah, itu sudah mulai keluar kan, penyakit. Nah, ini kan bicara tentang tadabur. Aspek pembacaannya tadi dengan tadabur. Khusyuk, ya, betul-betul minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahualam bishawab. Baik, Masya Allah, Ustaz, luar biasa nih. Walaupun pertanyaan ini masih banyak karena waktu kita juga terbatas nih, Ustaz. Khawatir Ustaz juga ada kegiatan setelah ini. Sebagai closing statement mungkin, Ustaz, dari apa yang disampaikan. Ini pada prinsipnya ikhwatil karam azalallahu yakum berkaitan. Yang pertama berkaitan dengan masalah. Suratul Falaq jelas dia menjadi doa perlindungan. Perlindungan dari apa? Perlindungan dari segala macam keburukan makhluk-makhluk. Apakah berbicara tentang keburukan syaitan gulungan jin, syaitan gulungan manusia, keburukan sihir, tukang sihir, keburukan begal, waling di waktu malam atau di waktu non malam, pokoknya cakupannya umum. Makanya menjadi bagian dari nasihat itu adalah wiridkan, jadikan Al-Falaq An-Nas termasuk juga ayat kursi sebagai wirid harian, terutama bagi para pemandu dakwah itu, apalagi bagi para pemandu dakwah yang terjun ke dunia ruqyah syar'iyyah. Kita lazim kemudian melazimkan zikir wiridan harian ba'da salat itu baca ayat kursi Al-Falaq, atau di luar ba'da salat tidak masalah, ya mau di ba'da salat silahkan, seharian pun juga silahkan, pagi mau keluar teh baca zikir-zikir termasuk Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas, itu bagian dari perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kemudian batasan misal dibaca ABCD, dan salah satu waktu yang direkomendasikan oleh baginda Rasulullah adalah ketika menuju tempat tidur, hendak tidur malam itu. Karena Nabi SAW, Iza akhoda maja'un nafasa fiyade wa qorabil ma'widat wa masabihima jasadu. Bagaimana praktiknya? Kalau Nabi SAW hendak tidur, baca Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas, tiup, diusapkan ke sekujur badan. Itu jadinya apa? Ruqyah syar'iyah perlindungan. Dalam hal ini berkaitan dengan fenomena bangsa jin, jelas dia wajib dikembalikan kepada dalil-dalil nakli. Tidak ada dalil-dalil nakli, maka tidak bisa kemudian kita bahas, apalagi tidak kita yakini. Karena dia termasuk ke dalam khurafat itu sendiri. Barakallahu lana wa lakum ikhwatil kiram anzalallahu yakum dari Al-Fakir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Kami ucapkan kepada guru kita yakni Al-Mukarram Ustaz Irfan Abu Nafid yang sudah berbagi ilmu di kesempatan pagi yang berbarokah ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita ini bermanfaat sehingga kita pun juga lebih mengetahui terkait dengan hal-hal yang dapat membahayakan kita. Tentu bukan untuk diamalkan gitu ya, perkara-perkara yang buruk itu akan, tapi perlu kita menjaga agar supaya kita bisa menjaga diri daripada hal-hal yang buruk tersebut, sebagaimana yang beliau sampaikan di awal mukaddimah, araftu syarra la lisyarri lakin litauqih, ya.
Jadi aku mengetahui keburukan itu bukan untuk melakukan keburukan, tapi untuk menjauhinya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Irfan dan juga jamaah. Barakallahu fikum. At-Tanbi adalah satu dari lima kitab yang paling kesohor di kalangan Syafi'iyah dan paling banyak beredar di antara mereka dan kalangan lainnya, baik kalangan khusus maupun pelajar. Asy-Syirazi adalah punjer mazhab Syafi'i pada masanya. Beliau adalah imam bagi seluruh ulama mazhab Syafi'i dan para mufti dalam mazhab ini. Setiap perbuatan manusia senantiasa terikat dengan hukum syara'. Mengkaji hukum-hukum syara' adalah kewajiban seorang muslim, dan memahaminya lebih mendalam adalah keutamaan. Apakah Anda sudah memahami seluk-beluk fikih dan hukum syara'? Apakah cukup bekal kita berlaga di medan dakwah?
Taskif mempersembahkan Daurah Kitab Matan At-Tanbih karya Asy-Syirazi. Diasuh oleh ahli fikih Ustadz Usman Zahid As-Sidani. Sebuah daurah kitab yang akan mensyarah kitab ringkasan pokok-pokok fikih mazhab Syafi'i. Jika diikuti oleh pemula dan dipahaminya, akan mencerahkan terkait permasalahan fikih. Jika diikuti oleh yang sudah bergelut di bidang fikih, akan mengingatkan semua persoalan fikih. Inilah daurah yang akan menguatkan dan meningkatkan sakofah Islam Anda. Tunggu apa lagi? Bergabunglah ke Taskif Pesantren Digital. Masih ingatkah peristiwa heroik Muhammad Al-Fatih dalam menaklukkan Konstantinopel? Bagaimana potret sejarah peristiwa politik, hukum, sains, kesehatan, dan pendidikan pada zaman kekhalifahan Utsmani? Daulah Aliyah Utsmaniyah atau Khilafah Utsmaniyah adalah khilafah Islamiyah terakhir yang dekat dengan kita. Barat menyebutnya dengan Ottoman. Ottoman telah menggoreskan tinta emasnya. Kekhilafahan Ottoman bukan saja hanya menguasai 2/3 dunia, tetapi juga membangun peradaban Islam yang gemilang. Bahkan bisa roh kenabian terwujud pada masa pemerintahannya. Mengapa Ottoman bisa setangguh itu? Apa rahasia keunggulan Ottoman? Bagaimana tantangan dan hambatan Ottoman dalam menjalankan roda pemerintahannya? Mengapa banyak umat Islam justru buta akan sejarah emas yang telah diukir Ottoman? Taskif menghadirkan kelas peradaban Islam The Heritage of Ottoman bersama 4 narasumber. Ustadz Salman Iskandar, filolog dan sejarawan yang akan memaparkan timeline dan historiografi kekhilafahan Ottoman. Profesor Dr. Ing Fahmi Amhan, pakar peradaban yang akan membedah sisi sains, teknologi, militer, pertahanan, dan kesehatan pada masa Ottoman. Ustadz Yuwana Rian Trisna, peneliti Raudhah Tsaqafiyah, akan mengulas sistem ekonomi, pemerintahan, hukum, dan pendidikan pada masa Ottoman. Pompi Saiful Rizal, Muslim traveler yang akan menceritakan tentang keagungan arsitektur peninggalan Ottoman. The Heritage of Ottoman, sebuah kelas intensif selama 3 bulan atau 12 kali pertemuan dengan fasilitas kopi materi, rekaman video, grup eksklusif bersama narasumber, dan kesempatan mendapatkan hadiah dari kuis di setiap kelasnya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftar ke taskif.com. Inilah kelas yang akan mendekatkan kita dengan keagungan peradaban Islam yang telah lama terkubur dan terkaburkan. The Heritage of Ottoman. Dimanapun dan kapanpun umat Islam berada, tidak lepas dari incaran dari kaum pendengki Islam. Berbagai macam cara mereka lakukan untuk memadamkan cahaya Islam. Sejak khilafah Islamiyah berdiri dan menguasai berbagai wilayah, Barat tidak pernah berhenti memelototi kaum Muslim. Mereka mencari celah untuk memecah belah khilafah Islamiyah. Segala daya upaya mereka lakukan untuk meluluhlantahkan bangunan politik Islam sehingga mereka bisa menjajah negeri-negeri kaum Muslim. Umat Islam tidak hanya menghadapi satu musuh yang nyata, tetapi juga menghadapi musuh berbulu domba. Mereka menggunakan topeng-topengnya untuk mengelabui kaum Muslim. Inggris, Amerika Serikat, dan sekutunya tidak pernah absen menzalimi kaum Muslim. Bagaimana kelicikan Barat menancapkan hegemoninya pada negeri-negeri Islam? Bagaimana pula persaingan Amerika Serikat dan Inggris untuk menghancurkan kekhilafan Islam? Dan bagaimana propaganda Barat dalam melakukan pembunuhan karakter terhadap umat Islam dan ajarannya? Taskif menghadirkan kelas sejarah politik Inggris dan Amerika Serikat di negeri-negeri Muslim bersama Ustadz Salman Iskandar, filolog dan penulis buku-buku sejarah. Inilah kelas yang akan membedah panas dinginnya politik Inggris versus khilafah, Amerika Serikat versus khilafah, dan bagaimana persaingan dua negara besar tersebut berusaha menjajah negeri-negeri kaum Muslim. Sebuah kelas yang akan membongkar keserakahan Barat dalam melancarkan hegemoninya terhadap negeri-negeri Muslim. Ayo ikuti kelas ini. Segera daftar ke taskif.com. Inilah kelas yang akan membuka cakrawala dan memperkaya hasanah Islam kita.
Ramadan memang telah usai, namun kebiasaan baik yang kita lakukan jangan ikut selesai. Setelah Idul Fitri kita lewati, Idul Adha sedang menanti. Yuk kita persiapkan ibadah kurban kita dari sekarang. Semakin cepat menyiapkan, semakin baik. Hingga kita yang masih mampu tidak alpa untuk berkurban. Dengan menyiapkan dari awal, sahabat bisa mendapatkan kebaikan kurban dengan penawaran yang lebih baik. Segera hubungi kontak kami. Berani untuk berkurban. Anda baru saja menyaksikan Ngaji Subuh, nutrisi ruh di setiap subuh. Kegiatan ini didukung oleh